Peran Sena untuk bertahan hidup di film 12 Cerita Glenn Anggara membuat hati Prilly Latuconsina teriris. Cerita tentang Sena yang begitu menarik diakui Prilly Latuconsina jadi alasannya mau menerima film karya sutradara Fajar Bustomi itu bersama dengan rumah produksi Star Vision Plus dan Falcon Pictures. Sena ini sakit gagal ginjal, tapi semangat hidupnya tinggi, kata Prilly Latuconsina ketika berbincang di podcast Kinari, di kantor redaksi Warta Kota Live.com, Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Ada kesamaan yang dirasa Prilly mirip dengan Sena, yakni sama-sama tak mau terlihat sedang sakit di depan orang banyak. Jadi Sena dan aku ya berusaha kuat dan ceria aja di depan orang, meski sedang sakit, ucapnya. Setelah melalui proses syuting, wanita berusia 25 tahun itu merasa banyak hal yang ia dapatkan untuk diterapkan dalam kehidupan asli dari peran Sena. Salah satunya menghargai proses kehidupan, ungkapnya. Mantan kekasih Maxime Bouthier itu mengakui, selama ini makan apa saja, tapi sering tidak menghabiskan makanan yang ia konsumsi. Kayak aku ke restoran, pesan makan apa aja. Cuma enggak pernah aku habisin. Terus aku makan apaan aja lah, gorengan dan segala macam juga dimakan, jelasnya. Tapi Sena yang sakit ini tuh harus menjaga makannya. Enggak boleh makan sembarangan biar dia tetap sehat, sambungnya. Oleh karena itu, Prilly Latuconsina merasa harus menjaga kesehatannya dan pola makannya lebih baik lagi, usai memerankan Sena di film 12 Cerita Glenn Anggara. Kayak kesentuh gitu hatiku, selama ini makan apa aja tapi aku enggak tahu ke depannya, bisa aja sakit. Jadi itu sih yang aku dapatkan dari Sena, ujar Prilly Latuconsina. Film 12 Cerita Glenn Anggara dibintangi sederet artis papan atas, diantaranya adalah Prilly Latuconsina, Junior Roberts, Adisti Zara, Dania Salsabila, Abun Sungkar, Angga Yunanda, dan masih banyak lagi. Film tersebut merupakan pengembangan dari Mariposa Universe ciptaan penulis Luluk HF yang akan tayang di bioskop pada tanggal 18 Agustus tahun 2022.